Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta panjang umur menjalani aktivitas, pekerjaan, dan ibadah di bulan suci Ramadan ini tentunya ya. Kembali lagi bersama kami di channel Maduka Sambria. Kali ini kita akan berburu madu hutan di tempat yang cukup jauh ya, sekitar 2 atau 30 km dari kediaman kami. Itu dia hutannya ya. Ya, itu yang paling tinggi adalah Gunung Rinjani, Gunung Rinjani Lombok. Nah, kita sekarang akan ke bawah Gunung Rinjani ya. Kami akan panen di kaki Rinjani. Nantikan teman-teman petualangan kami hari ini. Semoga kami sukses mendapatkan sarang lebah. Kita sudah hampir sampai ya. Kita langsung disuguhkan dengan pemandangan ladang dan terlihat jelas juga Gunung Rinjani kita tercinta ya dari sini. Terlihat jelas kawah Gunung Rinjani bekas letusan tahun 1200-an. Di sini memang pemandangannya sangat membuat kita nyaman ya. Nah, sekarang kita akan langsung naik menuju jalur terdekat ya di kaki Gunung Rinjani. Mari kita akan melanjutkan perjalanan kita. Teman-teman kita sudah menunggu di sana. Kita melanjutkan perjalanan ya. Terlihat jelas di kiri kanan kita terdapat hamparan kebun durian ya, tetapi sayangnya belum berbuah. Kita terus menanjak, mungkin di ketinggian 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Di sini cuacanya sangat dingin ya, sudah mulai dingin membuat saya cukup menggigil. Teman-teman sih kita sudah menunggu di lokasi ya, karena kami tidak sama-sama berangkatnya, tidak barengan. Nah, ini hamparan gunung di depan kita ya, semakin dekat. Nah, ini hutannya. Mari nanti kita lanjut lagi video kita saat memasuki hutan. Kami menemukan satu sarang ya. Nah, ini dia. Tidak terlalu besar ya, agak kecil, tapi kita lihat nanti. Tidak bisa disepelekan walaupun kecil. Madunya juga lumayan ya, mungkin dapat kita satu botol walaupun kecil ini. Dan model hutannya ini sangat rindang. Di sini juga banyak pohon-pohon besar ya, yang jika ada sarang lebahnya tidak mungkin kita bisa memanjat ya kalau pohonnya seperti ini. Nah, wow. Mari kita akan menyiapkan pengasapan. Mantap teman-temanku, saudara-saudaraku. Rekan-rekan kita sudah menyiapkan pengasapan ya. Sebentar lagi kita akan mengeksekusi sarang lebah sebesar piring. Rekan kita sudah mulai bersiap-siap ya, memanjat. Iya, ini dia. Lebahnya ada di sana ya. Nah, tidak terlalu besar. Wow. Semoga saja madunya menutup. Karena sarangnya sangat kecil ini ya, teman-teman.
tim pemanjat kita sudah mulai beraksi. Kita akan mencoba memanjat dari sebelah sini nanti ya. Aduh. Ini dia ya. Wah, sarang lebahnya sudah mulai agresif ya. Wah. Ajang. Duk nesedan anak-anak. Oke. Iya. Terlihat, nah ini dia. Oh, ilan nutup. Kita lihat ini dia. Oh, so. Wow. Rekan kita sudah mulai menyiapkan wadah ya. Bantot ya. Iya. Wah, madunya mengalir ini. Wah. Ini dia model. Iya. Oh. Kakek masih luwe ini tuh baung lih kelempeng ngarang dong. Oh, oh. Bongkar batik ini sih. Kita lihat rekan kita ini sudah turun ya. Bagaimana? Meh. Wah, madunya lumayan ya. Saudaraku. Wih, mantap teman. Mantap. Ternyata lebahnya di sini tidak bisa berpuasa ya. Kemungkinan dia menyiapkan untuk THR sebotol jemu sih tadi sini. Wah. Si beli ini aja 10 literan. Ini kok beri ini. Ini lihat sarangnya. Wah. Ini ada cakar. Wah. Madunya ya. Sudah ada menutupnya sedikit-sedikit. Saudaraku. Ini dia. Ini dia madu Tarsambelia Lombok Timur. Mantap. Wah. Ngetek yo eh. Gimana? Mantap Bu. Hasil tangkapan pagi ini. Nanti kita akan ambil lagi. Inilah perjuangan tim pemburu kita ya. Jangan heran jika harga madu itu terbilang cukup mahal ya, karena perjuangan kita ya hanya melalui akar-akar pohon teman kita memanjat ini. Pohon ini dipenuhi banyak duri.
Semoga panen kali ini berjalan lancar ya. Teman kita lancar memanjatnya. Aku jadi keriru. Oke teman-teman, ini dia. Sekali batik ini. Ya ini. Tapes. Wah. Ini dia menutup ya. Mantap. Madunya ini, nah ini dia madunya. Ini dia menutup, coba nanti orang yang titik. Ti, coba lihat. Coba lihat. Wah, ini madu aja isinya nih. Nah. Kena tali nih, Leng. Kena tali. Angkat beton. Ini ya, Leng. Bubuka ngadu madu. Hah? Bubuka ngadu madu.